Hai semua, kesehatan itu sangat penting loh dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar, tentunya akan membuat aktivitas kita terasa lebih mudah. Nah, salah satu cara untuk memperoleh tubuh yang sehat tentunya dengan berolahraga. Seperti yang kita tahu, olahraga sendiri memiliki banyak manfaat yang positif bagi tubuh kita. Seperti sehat, mencegah penyakit masuk, mengatasi stres, meningkatkan kualitas hidup, dan banyak lainnya. Sayangnya, sekitar 81% remaja di dunia masih malas berolahraga karena mereka lebih memilih bermain game melalui ponsel pintar. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, sebesar 73% masyarakatnya kurang menyadari pentingnya hidup sehat dengan berolahraga, dengan alasan lebih suka berdiam diri di rumah dengan menonton televisi, bermain game, atau bahkan pergi ke mall bersama keluarga. Nah, dari situ, kami ciptakan ide aplikasi Gerako. Gerako ini muncul seiring dengan adanya masalah kurangnya animo masyarakat berolahraga. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan prasarana olahraga maupun melakukan reservasi sesuai lokasi dan waktu tersedia dengan mudah. Fitur aplikasi Gerako. Pertama, Nearby. Gerako secara otomatis mencarikan sarana olahraga terdekat dari lokasimu. Kedua, booking mudah. Dengan Gerako, booking sarana olahraga jadi lebih mudah. Ketiga, easy payment. Gerako bekerja sama dengan banyak gerbang pembayaran untuk memudahkan transaksimu. Keempat, cek jadwal. Kamu dapat melihat jadwal booking di sarana olahraga dengan Gerako. Banyak kategori. Gerako menyediakan banyak kategori olahraga yang dapat kamu coba. Activity track record. Kamu bisa melihat riwayat aktivitasmu di Gerako. Aplikasi Gerako sangat cocok digunakan untuk semua kalangan, terlebih lagi untuk remaja, di mana secara tidak langsung dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa bersama-sama meningkatkan kesehatan generasi muda yang nantinya membangun dunia di masa yang akan datang. Pertama, pelanggan masuk dengan akun yang telah terdaftar. Setelah masuk pada halaman beranda, pengguna bisa memilih kategori olahraga yang diinginkan. Kemudian pelanggan diminta memasukkan tanggal reservasi dan lokasi sarana olahraga. Setelah itu, muncullah sarana olahraga yang tersedia pada tanggal yang dimasukkan. Masuk ke dalam detail sarana tersebut, klik lihat jadwal, pelanggan memasukkan jam mulai dan selesai reservasi. Lanjut ke pembayaran. Pilih metode pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, maka akan ditampilkan invoice yang nantinya akan digunakan untuk memulai reservasi pada sarana olahraga. Dalam proses pemasaran Gerako, akan dilakukan secara online. Tentunya, Gerako akan memanfaatkan kerjasama dengan komunitas, instansi pemerintah, dan UMKM olahraga di Indonesia pula untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya olahraga melalui sosial media yang akan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berolahraga. Pertama, dengan menjadi aplikasi monopoli booking sarana olahraga nomor 1 di masing-masing daerah kota besar di Indonesia, kemudian berkolaborasi dengan para pengelola sarana atau lapangan olahraga di masing-masing daerah kota di Indonesia, serta menjadikan Google Play Store dan App Store sebagai alat pemasaran utama. Gerako menargetkan dalam tahun pertama ada 400 lapangan yang terdaftar. Dengan pemakaian 10 jam setiap lapangan per hari, Gerako mengambil keuntungan 2,5% sampai 5% tergantung dari kepadatan lapangan tersebut. Sehingga, income yang didapatkan oleh Gerako dalam 2 tahun ditargetkan mencapai Rp730 juta. Nah, banyak manfaat kan yang ada di aplikasi Gerako ini? Tunggu apa lagi? Download aplikasi Gerako dan pesan tempat mainmu sekarang. Ingat, kesehatan lebih penting daripada rupiah. Salam sehat, enjoy!